Hari ini kita akan jalan dari Tangerang ke Depok untuk menikmati durian. Bagaimana cerita lengkapnya? Ikuti terus video ini. Sekarang kita sudah sampai di stasiun UI. Dari sini nanti kita jalan lagi ke tempat jual duriannya. Kita sudah ketemu sama Said. Kita akan kemarin di sana. Kita udah nyampe di tempat duriannya, nama tempatnya Durian Runtuh. Kampanye. Kampungnya Upin Ipin. Tiring 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 ting. Tiring 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 ting. Nah, ini tempatnya di daerah Kukusan Beji Depok. Duriannya ini dia, coba lihat ya. 1 2 3. Saya nggak milih durian. Milih. Ya udah milih. Masalahnya katanya mana durian. Iya lah, sorot. Durian yang bagus katanya yang apa namanya yang durinya itu jarang-jarang. Oh ya? Iya. Semakin jarang. Terus coba aja di situ cari. Terus dia agak hijau, warnanya hijaunya rata katanya. Ah, sok tahu itu. Mari kita coba. Ini rapet. Iya, beda. Berdasarkan apa harganya? Harganya bisa dilihat ya. Tapi nama jenisnya sama. Apa namanya? Durian lokal Palembang. Durian lokal Palembang ya. Kalau yang bagus yang kayak mana, Bang? Yang enggak ciri-cirinya yang bagus yang mana? Benar enggak kalau duriannya yang bagus durinya jarang-jarang? Iya. Betul. Warnanya hijau apa merah? Yang bagus. Putih. Oh, terserah. Ya. Oke, aku bisa nebak ini bagus nih kayaknya. Benar enggak? Jarang soalnya. Ya kan, coba dibuka. Benar enggak?
dilihat ya bagus apa enggak, coba lihat. Oh, udah busuk ya? Ah, berarti cari yang lain. Ini Pak, Bang pikir yang mana yang bagus? Ini. Mana ini? Coba. Jadi kita kasih 300. Di sini termasuk murah karena 80.000. Oh, boleh. Nah, coba lah. Mau berapa biji? Kabarnya duriannya itu nggak ada bijinya ya. Jadi kalau ada biji itu kan. Itu durian kupas namanya. Mana ada? Masa dikasih kulitnya? Kecil ini tadi mantap kayaknya. Ini pasti akal ya. Ini. Karena kelihatan belum matang ya. Makannya masih bersih secara tampak. Ini bagus nih kayaknya. Coba. Nah, itu yang belum matang, belum matang. Kok bisa langsung nemu? Ah ya, itu nggak apa-apa. Apa ciri-ciri yang dilihat pak? Dari durinya itu, dari durinya kelihatannya. Jadi tuh ini kan durian ini baru. Jadi tangkanya itu kelihatan. Gue mau ketawa acara ini. Abang gak apa-apa juga. Ini bobongan. Ah, itu baru. Rasa durian enggak? Langsung makan obat. Apa ini? Diamin aja sampai dia matang sendiri. Ah, serius? Oh, iya. Jadi kalau besok karena ini buahnya baru buka. Sudah matang. Matang sendiri. Kalau si Dita ini durian pas kampungnya Dita. Kalau durian si Dita itu nggak terlalu bukit, kalau dari Palembang. Iya dari Palembang. Dari bukit itu zamannya Pangsa pasarnya bagus, lumayan. Kita hampir ke 20 kali kayaknya ya. Kali kirim berapa? Kisaran 1.200, 1.300. Kalau nama durian runtuh itu dari mana asalnya? Ya, kenapa dibilang durian runtuh? Karena durian ini emang runtuh dari pohon. Jadi dia nggak dipanen. Jadi dia runtuh dari pohon, ini kita namanya durian runtuh buang kita, jadi ini keberatan ya. Oke.
Ah, gimana Pak duriannya, enak Pak? Kulitnya? Kulitnya aja enak. Oh gitu ya. Apalagi isinya. Oh. Kalau dilempar enak enggak Pak? Kayak kima. Enak. Yang mana ini ya? Jangan satu aja. Hah? Dua. Cukup. Sebentar ya. Udah aku bayar. Udah bayar.